COVID-19 sakit sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, China. COVID-19 awalnya dikenal sebagai novel coronavirus coronavirus, yaitu penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Selanjutnya yaitu etiologi. Etiologi adalah penyebab suatu masalah yang terjadi. Virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu sekelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Ada dugaan bahwa virus corona berasal dari hewan dan menular ke manusia, kemudian dari manusia menular ke manusia. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis atau tanda dan gejala. Tanda dan gejala pada COVID-19 itu tidak semua pasien mengalami tanda dan gejala tersebut. Yang pertama ada demam, batuk, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, sedih dan cemas, diare. Selanjutnya yaitu biologi atau perjalanan penyakit. Pada biologi COVID-19 diawali dengan interaksi protein spike virus dengan sel manusia. Setelah memasuki epigenomi akan terjadi dan memfasilitasi ekspresi gen yang membantu adaptasi server akut respiratory syndrome virus corona 2 pada inang. Rekombinasi perubahan gen atau deletion akan menyebabkan perubahan genom yang menyebabkan aktif dan varian dari